Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Figo, dan kali ini gue bakal bermain Minecraft Pixelmon di server Pixelmon Fusion lagi guys. Bermain bersama Jarvis seperti kemarin. Jadi hari ini tuh kita akan mengeksplor daerah lava sini nih. Ini wildnya keren-keren sumpah, ada banyak banget hornets guys. Nanti kita bakal explore. Terus explore-nya tapi kita misah-misah dulu aja guys, soalnya biar nggak rusuh, soalnya kadang suka rusuh guys. Abis itu nanti di akhir kita bakal tarung guys, jadi kita nggak tahu nih bakal nangkep siapa aja. Gue nggak tahu Jarvis bakal nangkep siapa, Jarvis juga belum tahu gue bakal nangkep siapa aja guys. Nanti kita bakal tarung kalau udah nangkep Pokemon. Oke. Ya udah, kita misah dulu aja kali ya. Nanti ngumpulnya di sini lagi apa gimana? Gampang lah, nanti ngumpulnya di mana aja ya. Iya, bisa tele di sini guys. Si Jarvis ke daerah sono guys, gue bakal ke daerah sini. Gue pengen nangkep hornets dulu deh, ini ada banyak cuy hornetsnya. Wah, levelnya tinggi-tinggi lagi. Tangkap dulu kali ya. Level 2-3 gak apa-apa lah. Kita thundershock dulu. Oh my god, langsung mati. Aduh, Vekoko gue mati nih kayaknya. Kuat gak ya? Waduh, levelnya ketinggian guys. Levelnya ketinggian coy. Langsung ultra ball aja deh. Gue gak yakin dapet nih. Ini kok chatnya nge-lag gini ya? Telat sumpah. Please dapet dong langsung. Wah dapet pakai ultra ball guys. Pokemon gue udah mati 2 lagi. Baru mau explore daerah sini, Pokemon gue udah mati 2. By the way, gue belum punya Pokemon air ya. Harus nyari. Di sini ada Zubat, Geodude. Ada siapa lagi ya? Coba kita cek ke daerah sono kali ya. Ini Diglett level 15. Bunuh kali ya pakai Chikorita buat leveling. Gak kena coy. Coy, kagak kena coy. Razor Leaf. Ah, kalah speed Diglett, ngebut banget sumpah guys. Kita hajar. Nice. Dropnya delete aja guys. Gue gak tau sih ini penting apa enggak. Gue delete aja guys. Soalnya tanah sama ada iron nugget sih satu. Demak kargo ya di bawah sono. Kita cek daerah-daerah sini aja deh. Ini ada jalanannya by the way. Gaslinya botak. Kok gaslinya begitu ya? Anjir, bulat doang coy. Hah? Ini salju. Loh iya salju guys. Wow. Daerah salju deket banget sama lava. Keren juga guys servernya nih. Daerahnya keren banget sumpah. Tapi gue masih mau explore lava dulu deh. Saljunya nanti aja guys. Kita lihat-lihat Pokemon yang ada di tempat lava ini. Ini ada patung Groudon gede banget guys di tempat lavanya. Keren ya yang ngedesainnya guys. Bisa bikin patung Groudon segede itu. Kita coba daerah sini nih. Daerah yang luasnya di mana ya? Gue nggak tahu nih sumpah. Wah ada Doublet. By the way, Hornets gue level 2-3 ya. Jadi Hornets tuh kalau nggak salah 35 deh. Terus jadi Aegislash pakai Duststone. Gue belum tahu sih cara dapetin Duststone di sini gimana. Lah, gue ke daerah sini langsung hujan guys. Ini daerah tanah biasa sepertinya guys. Nggak apa-apa kita explore juga deh. Lah, oh masuk gua bisa masuk gua guys. Di sini kok nggak ada wild Pokemon sama sekali ya? Nggak ada guys wildnya. Loh. Kosong torkoal. Gua gak butuh torkoal. Lah ini tembusan yang tadi bukan sih? Iya coy, cuma bagian sininya doang. Kayaknya Jarvis ke salju udah. Dia gak ada di lava sini guys. Mungkin kita ke salju juga kali deh. Lavanya ternyata kecil guys daerahnya. Kita sambil explore-explore aja. Mencari-cari yang menarik guys. Oh ada Swainap. Ini kesukaan gue nih, Mamoswine. Tapi Cobblemon gue udah pakai Mamoswine guys. Masa pakai lagi di sini? Gak apa-apa lah. Coba tangkap deh. Gue gak usah battle kali ya, langsung lempar. Lempar langsung. Ini level 26 coy. Ih, kagak kena. Lah susah banget kenainnya. Oh ini kena nih. Lah ini kok kecil banget Piloswine-nya. Lah gue dapet. Dapet Swainap tanpa battle. Ini Piloswine kecil banget guys. Hah? Ada Tundurus nge-despawn di Warzone. Oh, despawn. Ternyata tadi ada yang
Ada spawn Tundurus guys di Warzone. Warzone di mana gua enggak tahu sumpah. Ada rata-rata di salju. Dapat swine up ya lumayan. Ini apaan guys? Daerah tengah sini. Oh. Ini mah emang daerah ininya, Deng. Daerah mulainya anjir. Iya coy, ternyata kanan langsung salju, langsung lava. Lah, di sini ada pilar swine yang gede, guys, yang biasa nih ukurannya. Tadi kok kecil banget ya? Gua enggak tahu kenapa yang tadi kecil banget. Wah, ada Alolan Sandshrew. Yang tipe S. Ini kita masuk ke gua salju sini dulu kali, guys. Gua S nih. Ada apa ya kira-kira di dalam sini? Kok Pokemon-nya di sini spawn-nya dikit banget ya? Apa baru ke wipe? Gua enggak tahu, tapi perasaan dari tadi, guys. Pokemon dikit gini. Saljunya gede banget ternyata ya. Ada Capcu. Ini pojokan mana ya? Zigzagoon. Oh, Galarian Zigzagoon di sini, guys, spawn-nya. Ini Sandshrew. Kita coba ke atas gunung sana kali. Siapa tahu ada something, guys. Kita ikutin jalan ya. Lah, ini tembus ke lava, guys. No, kok mentok. Tapi ini kayaknya beda lavanya apa sama? Ini lava bagian tinggi, iya, coy. Ada Houndoom. Bisa ke atas enggak sih? Coba ke atas. Explore bagian atas. Apakah ada sesuatu, guys, di atas sini? Ataukah tidak? Lah, ini kayak rumah pohon. Lah, ada si Jarvis. Naskul ya. Ngapain dia? Kita tangkep aja, guys. Ada Jarvis di atas sini ternyata dia, guys. Ini daerah apaan, sumpah? Tapi keren loh, kayak apa ya ini? Pohon raksasa gitu. Kita manjat tebing sini, guys, ke sebelah sini. Aduh, sakit, jatuh. Wow, udah mulai pagi, guys. Daerah atas gunung es ini ada apa ya? Gue nyari ini dah. Riolu gitu atau Froakie atau semacamnya, Pokemon-Pokemon yang bisa di fusion di sini, guys. Malah nggak semua Pokemon di Pixelmon Fusion ini bisa di fusion, cuma beberapa Pokemon doang, guys. Ternyata dari kemarin kita rep ke Safari ya, Jar. Iya. Ini Safari tuh ada dari sananya, Jar. Seharusnya kita klik kanan di sini nih, begin your adventure. Oh my god. Harusnya kita adventure di sini, guys. Nih gue coba ya. Tuh. Teleported, have fun di sini, have fun. Anjir. Jar, lu tele ke gue deh coba. Wah, ada Charmander, guys. Gue mau nangkep dulu. Di curang. Hehehe. Kita tangkep dulu. Sini Jar, lu TP ke gue, Jar. TPAR sama gue, TPAR sama, guys. Ini bisa gue pencet nggak, gue lagi battle. Wah, nggak bisa lagi. Oh, udah. TP, ah, TP accept bisa. Dah. Gue lagi nangkep Charmander tapi. Anjir. Di depan muka. Wah, ada ini orang, ada ini orang. Apa trainer? Ternyata harusnya dari kemarin kita explore sini ya, Jar. Ini buah anjir, yuk. Beri, iya, beri. Buah ya? Buat nangkep Pokemon. Bila gimana? Buat bikin Pokeball ya? Klik kanan coba. Klik kanan. Ayo kita. Aduh, gua keburn. Oh my god. Gua langsung lempar Ultra Ball aja deh, Great Ball aja deh. Dia kan udah ke paralyze-nya, udah kuning juga. Kita nangkep Charmander. Ada... Padahal gua udah punya Fuecoco sih, tipe api, cuma ini kayaknya Charizard di sini bisa fusion. Jadi mau gua tangkap. Wah, harusnya dari kemarin kita Jar explore sini, kita bisa bikin rumah Jar kalau kayak gini mah. Iya enggak? Ya juga. Iya coy, bisa bikin markas bareng, guys. Lah, kok ada itu chest sama Pokehill, Jar? Gua mau nangkep ini, yuk. Wah, gua dapet Charmander. Jang mo'o. Jar, wih, lu langsung nemu pseudo legend, GG juga. Anjay. Jar, ini punya orang ya? Iya. Wah, gak bisa kita gak bisa numpang heal. Gak bisa. No. Kita harus bikin kita rumah nih, guys. Ini. Wah, ternyata seru, guys. Kalau kayak gini, gua kira cuma tempat wild yang kayak tadi, Jar. Iya, anjir, boring juga. Kalau kayak gini seru nih, Jar. Bisa bebas gerak. Wild Oops. Wah. Oh, ini Apricorn-nya punya orang ya, Jar? Tahu tadi gua bisa nambil satu. Gua nggak bisa, anjir. Di klik kanan, you don't have permission, Jar. Kagak bisa, sumpah dah. Wah. Lah, yang ini kok ngebug. Coba tangan kosong kali. Oh, yang ini bisa Jar, yang biru. Lah. Loh. Kok gini?
Oh, harus tangan kosong. Aneh juga ininya. Gue lagi malingin apricorn, Jar. Lu lagi ngapain, Jar? Battle ya? Ini masih nangkep ini. Gue lagi maling. Kita headbutt. Oke, gue lanjut. Ini sudah legend, yuk. Ini deh. Iya, itu sudah legend. Nangkepnya susah harusnya. Lalu udah punya Aron, Jar? Udah. Oh, kemarin ya? Apa tadi? Ya, kemarin. Oke, gue pengen nyoba explore ke daerah sono dulu deh. Oke, gue pengen itu, guys. Ada Rukidi, tapi lagi terbang. No, dia terbang jauh banget. Wah, gak bisa kayaknya gue ngejarnya. Ada Earthworm. Aduh, gue pengen banget Corviknight, guys. Aduh, ini bisa gue kejar terus gak ya? Dia bakal stop gak ya? Wah, gila. Kalau gak stop, menggege, guys. Nyampe gak? Kagak nyampe lagi. By the way, ada NPC village ini. No, Rukidi, guys. Daerah sini ada siapa aja ya? Ya, sedih banget. Sumpah menyedihkan, guys. Gagal dapat Rukidi itu menyedihkan. Gara-gara Rukidinya pergi. Ini ada NPC village. Tapi kalaupun ada chest pasti udah diambil orang sih kayaknya. Soalnya ternyata di jalanan tuh banyak tiba-tiba ada rumah orang gitu loh. Dari tadi gua ketemu rumah orang, guys. Orang yang sudah main di sini, yang sudah veteran. Ini apaan, guys? Ada cahaya-cahaya tiba-tiba. Coba kita cek. Oh! Ini kayaknya raid deh. Iya, anjir. Raid bintang 1. Oh! Loof disk ini ya, loof disk. Iya, coy, ada raidnya sekarang Pixelmon ya, keren juga. Baru ketemu gua, guys, ini raid-raidan. Gua belum nemu raid yang bagus, tapi ini baru pertama kalinya, guys. Raid loof disk. By the way, gue juga belum nemu Pokemon lagi nih buat gue tangkep. Gue pin batu Rukidi sebenarnya tadi, tapi udah nggak tahu kemana, guys. Kita tangkep ini aja kali ya, Earthworm. Tangkep Earthworm ya, guys. Langsung lempar Pokeball dulu kali ya, nyoba. Lah. Ya gagal. Oke, gue keluarin Marip langsung deh, battle. Thunder Wave dulu. Ah, kalah speed. Oh my god. Aduh, sakit. Sakit banget. No. Swine up. Kuat gak nih? Mat slap. Aduh, sakit di Smackdown. Lah. Lah. Kok darah gua nambah lagi? Kok darah Swine up-nya nambah? Lah. Hah? Lah. Gue gak tahu ini kenapa gue mat slap malah darah gue yang nambah ya. Tuh. Lalu, guys, apa yang terjadi ini? Honedge. Bisa nyerang gak ya, Honedge? Night Slash. Untung ada Night Slash. Sumpah ini chatnya ngebug ya. Nyangkut. Night Slash lagi. Kayaknya kuat sih nahan pake Honedge ini, guys. Buat nangkep si cacing besar Alaska ini, guys. Ayo. Aduh, belum kuning. Kuning gua langsung lempar. Gua ini kepencet bawah, guys. Oke, udah kuning. Sekarang kita pake Great Ball aja. Ayo, langsung dapet dong Great Ball nih. Satu. No. Oke, Great Ball lagi. Please, langsung masuk. Masuk ke Great Ball, please. Ini by the way banyak banget apricorn ternyata deket sini. Ultra Ball deh. Ayo Ultra Ball. Please. No. Gagal. Oke, Night Slash lagi. Dia maunya diserang dulu, guys. Oh nice. Dia ningkatin defense. Aduh, makin keras tapi. Maksudnya dia pake tackle nih. Biar gua gak kena apa-apa. Aduh, sisa 2 Pokemon, guys. Gue gak yakin dapet dah. Susah juga nangkep Earthworm ya. Please. Ultra Ball, ayo masuk Ultra Ball. Waduh. Rata tim gue, coy. Kayaknya gagal nangkep nih. Gagal nangkep Earthworm. No. Sedih sekali, guys. Aduh, beneran gagal lagi.
Ayo Ultra Ball, ini kayaknya terakhir nih. Dia bakal nyerang gue langsung ke one hit ini Chikorita gue. Please, please banget, please banget, please banget, please banget. Masuk Ultra Ball, please banget. Gue gak sempet paralyze ini. Yes! Pas banget dapet di akhir guys. Eh Chikorita gue berubah. Ini kok kameranya kagak bisa digeser ya? Gue gak bisa lihat animasi berubahnya guys. Ini dari sananya kameranya begini nih. Mohon maaf, kenapa ini ya? Wah. Oh udah jadi Bayleaf, nice. Mantap guys. Kalau gitu sekarang gue bakal ngeheal dulu deh. Sekarang kita bakal tarung. Karena kita udah nangkap-nangkap Pokemon nih Jar. Jadi kita bakal coba tarung. Lu belum tahu kan gue menangkap, gue nangkap apa aja. Lu juga belum tahu ya. Eh gue juga belum tahu lu nangkap apa aja nih Jar. Yo let's go langsung yuk. Apa? Tapi kemungkinan sih, kemungkinan besar lu tahu sih. Soalnya tadi gue liat lu nangkep Duskull doang. Sama Jang Mo'o kan. Iya. Okay, langsung dah. Cok. Accept. Hehe, gue marip. Gue marip. Tapi marip gue level segini ya. Level cemen. Waiting guys. Oke dia ganti Pokemon. Ganti guys. Wah jadi Aron. Sakit juga coy. Lumayan. Ayo kita hajar lagi. Ini lo. Anjir sakit banget coy Aronnya. Gila lo ya. Marip ya, kalah speed lo sama Aron. Oh, itu critical anjir Thunder Shock gue hoki coy. Mati satu guys. Oke, gue keluarkan ini. Tarazor nih. Dia ganti sih kayaknya nih. Fix aduh, ganti. Aduh. Wah, yang Mo'onya keluar. The fuck levelnya 28. Ah, kalau udah menggege. Kita takar naga, guys. Aduh, ini kagak ada jurusnya lagi. Wah. Gila. Anjir. Eh, lu udah relearn jurus ya apa belum? Belum, ini dapat sendiri. Gila. Wah, udah GG, guys. Kita cakar naga lagi, guys. Yang maunya udah GG, ada Dragon Claw. Boy. Waduh. Oke, gua pakai siapa ya? Masa ini sih? Oh, enggak apa-apa ini juga jago nih kayaknya. Gua juga gede tuh, Otom. Kita cakar naga lagi. Anjir, sakit. Mamam. Aduh, haha, keras nih pengaman gua, Jar. Jangan main-main sama Earthworm ya. Ngurang. Dikit, cuma Pokemon keras nih, cacing besar Alaska. Kurang eh. Hehehe. Itu dia tipe apa yo? Tipe steel. Oh, steel. Pure steel, pure steel. Oke, kita keluarkan. Oke. Houndurnya keluar nggak apa-apa kita iniin aja. Mamam tuh smackdown. Oh my god. Ini kamera gua kenapa kegeser-geser nggak enak gini ya? Jadi jauh dan aneh. Seperti kita bisa meratakan timnya Jarvis hanya menggunakan satu Earthworm. Oh my god. Oh my god, cacing besar Alaska. Aduh, dibakar dulu lagi. Ya. Damage gue jadi loyo deh, kebakar. Tapi nggak apa-apa, guys. Ini Duskull-nya bakal mati. Sisa Pokemon-nya kayaknya sisa-sisa yang level rendah ya. Betul. Betul. Hehehe. Ada guys, gue bingung. Oke, coy. Cacing besar Alaska. Oke, Aron-nya keluar lagi, guys. Aduh, gue nggak bisa bunuh Aron kayaknya nih. Soalnya gue lagi keburn, terus lu juga resist, cuy. Mari kita cek, guys. Apakah Iron Head bisa membunuh Aron yang darahnya sudah 40%? Oh my god. Mati. Sakit banget, coy. Aduh, ini sampah gue, guys. Pokemon sampah gue sisanya. Hehe. Tersweep sama Earthworm, guys. Yo, tidak. Cacing besar Alaska sangat OP. Tapi kalau nih Earthworm gue mati, tim gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, Jar. Kemungkinan Quaxly lu juga bisa resist sama Earthworm gue dah. Nggak ke one hit ini. Chill tuh kalahnya sama apa sih? Acting. Fire, ground. Wah, di Aqua Jet. Critical. Mati dong. Not effective tapi sakit banget ya. Wah, GG juga nih cacing ya. Amat cacing sangat cacing enggak ada perubahannya ya? Enggak ada dia. Ini udah Pokemon gini doang. Oh no, guys. Kita dibantai satu Pokemon. Aduh. No. GG guys, menang. Di carry cacing guys, ini Pokemon gue masih hidup, ada Fuecoco gue tapi gak mungkin bisa ngapa-ngapain sih. Masih level 12, si cacing nih, Earthworm. Terus ada Bayleaf tadi ya gue ganti, sama ini nih. Nah itu 4 Pokemon gue yang masih hidup.
Ya udahlah guys. Blender enggak lu pakai kok? Enggak, gue pakai kan gue ada Fuecoco. Gue pakai Fuecoco. Oh iya. Ya udahlah. Mungkin sampai sini dulu aja kali ya jar gameplay Pixelmon kita kali ini ya. Next episode kita bakal petualangan bareng. Mungkin kita selang-seling kali ya. Ada yang petualangan bareng, ada yang kayak gini, ada yang petualangan bareng, ada yang kayak gini. Mau enggak jar? Kita selang-selingin aja guys mulai next episode. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa juga subscribe channel kita berdua ya guys. Kita jumpa lagi di next video guys. Dadah. Yeah.